praktikum ini ibu buat simulasi, ini namanya alat elektrolit, beda dengan yang kalian buat. Kalau alat ini lampu menyala berarti larutannya elektrolit. Kita celupkan kepada KI, lampunya menyala terang ya. Dicobakan misalnya pada CuSO4. Di sini. CuSO4 ini warnanya biru, ini contohnya di wadah. Dia akan menyala terang. Tapi bedanya tidak ada gelembung gas. Beda dengan yang kalian buat sendiri kemarin, gelembungnya terlihat, kalau pada alat ini tidak terlihat. Yang bagus itu sampo, karena sampo banyak cairannya. Di sini gunain yang ada di lab saja, sunlight. Kita gabungkan tiga ini untuk bereaksi. Kita lihat semuanya. Ini berarti gagal. Gagal, karena sampunya tidak ada busanya.